Selamat datang di channel YouTube Serba Gaming. Di channel ini, saya akan mengupload konten-konten dari mobile game maupun PC game seru dan menyenangkan. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini ya. Like, comment, dan di-share juga guys, sehingga saya bisa lebih semangat lagi. Terima kasih. Fruit Ninja dalam kurung R adalah permainan yang menyenangkan dan menghibur yang menantang pemain untuk memotong berbagai jenis buah dengan pedang ninja mereka. Dengan kontrol sederhana dan konsep permainan yang adiktif, game ini cocok untuk semua kalangan pemain, dari anak-anak hingga dewasa. Dalam Fruit Ninja dalam kurung R, pemain akan dihadapkan pada deretan buah yang terbang melintas di layar mereka. Tugas mereka adalah memotong sebanyak mungkin buah-buahan ini dengan gerakan cepat pedang ninja mereka sebelum waktu habis atau mereka mengenai bom. Berbagai mode permainan game ini menawarkan berbagai mode permainan yang berbeda. Termasuk mode klasik di mana pemain mencoba untuk memotong sebanyak mungkin buah dalam waktu yang ditentukan. Serta mode lain seperti arcade dan zen yang menambahkan tantangan tambahan. Grafis dalam Fruit Ninja dalam kurung R terasa segar dan cerah dengan buah-buahan yang berwarna-warni dan efek animasi yang halus. Ini menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan bagi para pemainnya. Salah satu daya tarik utama dari game ini adalah kontrol yang mudah dipelajari. Pemain hanya harus menggerakkan jari mereka di layar atau menggerakkan pedang ninja mereka, membuat game ini sangat mudah diakses bagi semua kalangan pemain. Konsep permainan yang sederhana dan adiktif membuat Fruit Ninja dalam kurung R sangat menyenangkan untuk dimainkan. Pemain sering merasa tertantang untuk memecahkan rekor pribadi mereka sendiri atau bersaing dengan teman-teman mereka. Kontrol yang sederhana dan intuitif membuat game ini mudah diakses oleh siapapun, bahkan pemain yang tidak terbiasa dengan permainan mobile. Aku memasuki dunia Fruit Ninja dalam kurung R, aku segera merasakan kegembiraan yang menyenangkan. Layar penuh dengan berbagai macam buah yang melayang-layang di udara menantangku untuk memotongnya dengan pedang ninjaku. Dengan cepat, aku siapkan jari-jari untuk bertindak. Setiap gerakan yang aku lakukan di layar menghasilkan potongan yang sempurna. Aku bisa merasakan getaran dari setiap buah yang dipotong, memunculkan rasa puas yang luar biasa. Dengan cepatnya buah-buah itu muncul, aku merasa seperti seorang ninja sejati melawan tantangan dengan keahlian dan ketangkasan. Namun, ketika waktu berjalan, tantangan semakin meningkat. Beberapa buah bergerak lebih cepat daripada yang lain, dan ada juga bom yang harus dihindari. Setiap potongan yang salah bisa menjadi bencana. Aku harus tetap fokus dan siap untuk bertindak dengan cepat, menghindari bom, dan memotong sebanyak mungkin buah. Saat waktu berlalu dan skorku terus bertambah, adrenalin mengalir di tubuhku. Setiap potongan yang berhasil membuatku semakin bersemangat. Aku merasa seperti aku bisa memecahkan rekor pribadiku sendiri. Namun setiap kesalahan juga mengajarkanku untuk tetap rendah hati dan waspada. Ketika akhirnya waktu habis, aku duduk sejenak bernapas lega. Meskipun hanya permainan sederhana, pengalaman itu memberiku kepuasan yang luar biasa. Aku ingin segera kembali dan mencoba lagi mencari cara untuk mengalahkan skor tertinggiku sendiri. Aku mengerti sekarang mengapa Fruit Ninja dalam kurung R begitu adiktif. Nah, sekarang saatnya admin menikmati gamenya terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana dan tonton terus videonya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke platform sosial media kamu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencoba permainan ini, silakan download di Play Store ya. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi.